channel musik paling sangar dan paling original dan paling enak-enak. Ya, paling enak-enak. Kali ini kita ada di mana? Makassar, Mexico. Mengapain hari ini kira-kira? Tanyain orang tetap. Jadi kita mau nanti tanya satu-satu penghuni dari Makassar Mexico tentang apa itu scream dan bisa dites nanti screamnya, toh? Apakah mereka bisa atau tidak? Ice cream. Yo ice cream, wah sembarang ji. Karena banyak orang yang bilang kalau scream itu tidak butuh skill, hanya berisik yang. Jadi dan scream itu sebenarnya butuh teknik dan butuh waktu lama begitu eh. Kok bisa Joko? Tes kibe deh, tes kibe. Bisa tau, bisa lagi. Bisa saya. Oke, dan kita akan tanya-tanya pengunjung semua. Let's go. Ini saatnya kita berontak. Lepaskan semua cerita siksa. Injak sampai mati para mafia. Luluh lantakan kedudukannya. Kira-kira bisa scream? Gak bisa. Coba misalnya dulu tau yang kayak yang main tadi di panggung. Enggak bisa, Kak. Kita iya bisa kayak tira-tira kayak tadi. Enggak bisa kayak begitu. Enggak bisa kayak suara begitu. Bro, bisa kick scream. Coba bede. Ayolah. Teknik apa namanya itu? Soft growl. Wah, soft growl mantap, siap. Bro, bisa kick scream? Ya sedikit bisa ya. Coba bede. Kalau ane ya, kalau inhale be, coba. Yang mana? Teknik inhale yang tarik. Itu. Yang ditarik-tarik. Kalau yang keluar. Ada tau kak. Pick kick balik. Kenapa sama semua aja? Kenapa sama semua aja ini? Oh, apa aja balik? Drummer kayak kita. Apa bentak? Wajib militer sama body. Kita ya? Kamar terang. Oh iya, kamar terang. Dari FRU Makassar, di? Iya. Yeah. Oh iya, kita bisa ke scream? Bisa. Coba, bede. Owe, owe, owe. Kalau scream ala Maros? Owe, owe, owe. Bisa scream metal, Cika? Nggak bisa. Coba-coba dulu. Nggak bisa. Mau scream metal bagaimana? Anak bebek kesai, kono. Scream saja. Scream itu butuh talent, bisa scream. Bisa dong. Ya, coba-coba dulu, Sedik. Begitu, Mas. Ya, oke, siap. Raya, aku baik-baik, kamu lapan tidak. Oh, bisa kick scream? Bisa sedikit. Coba pede. Pegang mic. Scream ya? Iya. Growl ya? Pick squeak. Berapa lama Ki belajar ngomong-ngomong ini scream? Buat belajar scream saya udah belajar sekitar 9 tahun begitu. Oh, 9 tahun. Jadi waktu 9 tahun itu memang bisa disimpulkan kalau scream memang enggak gampang, Di. Sangat bisa saya simpulkan bahwa dalam jangka waktu 9 tahun itu proses untuk scream, melakukan growl dan pick squeal itu sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang, Di. Jadi untuk orang-orang yang bilang scream itu tidak ada teknik dan bisa dilakukan semua orang, bagaimana nih? Go fuck yourself. Go fuck your tit. Bisa kick scream? Nggak bisa kan, Da? Cobalah dulu. Tes-tes aja lah. Hey, Udin leaders dulu kan, Da? Kucini racumi kalengku, kupan sirapa loro-loro, kusorombokko daro anjali, dirita toro pako antu, nampako erosi bajiki, mingkate atomi nyawaku. Oke, terima kasih. Itu scream kedaerahan ya, scream kedaerahan. Oke, mantap. Coba kibek dulu scream. Kalau growl ya bisa. Pick squeak. Lagunya no topi pale. Oke, makasih. Lawan mereka, pakai. Pukul mereka, pakai. Atau mereka,
Bangkit, kita merdeka. Kak, bisa ki scream? Bisa ki scream? Apa itu scream? Scream itu yang kayak band-band di sana tadi yang nampil. Deh, bukan kak vokalis. Coba mis aja kak, masa enggak bisa kak? Mantap. Bro, bisa saya coba scream tak? Ye, yeah, enggak bisa ya. Cobalah. Enggak tahu kak scream saya. Kalau ini ya? Ah, kalau ini raja. Begadang, jangan begadang. Oh ya, kalau Mas Roni dulu, Mas Roni. Ngentot ya. Waduh. Dolar kuning, Pak. Ya, coba yang pakai kacamata dulu, Mas. Jancok. Mas, atas. Pakai nih, Lingo. Bisa scream? Mungkin masih bisa-bisa sedikit. Coba tes dulu, tes. Tes. Scream-nya, tes dulu. Bisa tahu? Bisa tahu? Oke. Bisa scream? Bisa mungkin. Thank you. Bro, bisa saya tes scream tak yang paling sangar? Deh, harus memang ini. Harus lah. Harus. Akan nih. Bagaimana nih? Sembarang. Tes supaya. Batu ki. Tapi keren memang. Bisa scream metal enggak? Bisa. Bisa dicoba? Sedikit. Ya, coba. Lagi. What the fuck? Bisa scream metal tidak? Dibisain aja. Aja. Yang bagaimana ini? Sembarang. Yang bagaimana? Yang mentaber. Ya. Bisa ki coba scream dulu kayak yang main di atas. Bisa coba scream. Coba-coba saya. Ya, mantap. Bisa scream metal enggak? Singapur, Gipot, mantap. Kak Yuri, bisa saya tes krim tak dulu? Nggak tahu ke krim. Coba saya, Kak. Saya cuma tahu mendesah. Coba yang paling mendesah atau bagaimana? Kalau Mio Maya, coba les krimnya. Kalau gue, kedengaran ya? Kalau Anu, kalau Pixel bisa? Anu. Oh, Anu, tapi bisa, Ji. Kalau Bang Indar ya? Apa itu? Ngehe. Bisa saya dengar scream tak dulu? Scream. Scream kayak yang di situ ya? Kayak lebih. Ah, begitu. Iya, scream metal. Bisa saya tes dulu scream tak yang paling sangat? Wih, wih. Wik-wik itu di? Wik-wik. Kan itu yang lagi viral tuh, wik-wik. Bisa scream metal gak? Bisa lah. Oke, mari coba. Yang bagaimana ini? Growl, yang keluar lah. Growl. Kalau growl ya agak susah. Yang keluar. Yang keluar. Iya. Wah! Ngapain? Bisa mito? Bisa scream metal. Susah ini lagi. Pendapat apa aja terjadi tadi? Jom. Bisa saya tes dulu scream tak yang paling sangar? Oi, ulangi be, ulangi. Bisa saya tes krim paling sangar tak, Bro? Ya. Pinjam mic dah, Bapak. Oi. Ya, enggak apa-apa, anu, percobaan kedua. Luar biasa. Mau ngomong-ngomong berapa lama kita belajar untuk krim ini? Kalau untuk belajar, sebetulnya belajarnya saya dari SMA. Oh, dari SMA, Di? Sebetulnya kan saya gitaris. Jadi kebetulan bisa vokal, jadi masuk ke band ini. Oh. Baru-baru aja masuk. Jadi untuk scream-nya memang nggak gampang, Di, untuk belajarnya? Belajarnya sebetulnya, kalau untuk semua orang bisa scream. Cuman tergantung bagaimana caranya dia dapat tekniknya. Oh, boleh misal nih, baru-baru tur di Malaysia, Di? Iya, betul. Bagaimana perbandingan sinyal antara di Malaysia sama di Makassar lah? Kalau untuk perbandingan agak sama ya, agak sama, kurang lebih sama. Cuman bedanya di sini dan di Malaysia itu, kalau di sini
Acaranya itu kebanyakan di outdoor ya, kalau untuk Indonesia. Tapi kalau di sana itu dia lebih banyak di indoor. Om bisa tes skrimnya? Bukan skrim saya. Two thousand years later. Kalau mau skrim begitu berapa lama belajar Om? Oh, saya tidak pernah belajar je. Bakat terlahir. Bakat alam lah. Ah, itu tadi hasil dari keliling-keliling kami untuk menanyakan apakah skrim itu memerlukan atau talenta atau tidak. Ya, banyak. Kalianlah yang menentukan sendiri bagaimana. Banyak. Ya. Banyak hal yang menentukan bisa skrim atau tidak. Les saja di mana, Di? Oh, les di mana? Les di ini, MMS. Omidol. Okay, thank you.